segera akan kita lepas kontingen SEA Games ke-31 ke Vietnam. Saya ingin kontingen yang sekarang yang tadi disampaikan oleh Menpora lebih ramping. Tetapi kita semuanya, masyarakat Indonesia ingin kontingen ini meraih prestasi yang setinggi-tingginya, meraih medali yang sebanyak-banyaknya untuk mengharumkan nama negara kita, bangsa kita Indonesia. Saya ingat di SEA Games sebelumnya, di Singapura 2015, kita berada di peringkat ke-5. Kemudian di Malaysia kita juga masih berada di peringkat ke-5. Dan di 2019 kemarin di Filipina kita masuk ke peringkat ke-4. Kali ini kita semua ingin agar SEA Games ke-31 di Vietnam kita bisa masuk ke ranking yang ke-3, yang ke-2, atau yang ke-1.